kita ini sebagai saksi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berilah aku ilmu. Ya, dengan ilmu itu aku bisa membimbing orang lain. Dengan ilmu itu seseorang bisa menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin harus punya ilmu. Aslinya itu pemimpin ulama. Apa ibu? Dalam konsep Islam, aslinya pemimpin adalah ulama. Siapa? Khulafaur Rasyidin. Jangan ada yang gatel kuping saya bilang khilafah. Iya, khilafah itu dari Islam. Jangan dijadikan olok-olokan. Jangan. Kalau orang mengolok-olokan, menghina khilafah, berarti dia menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya menghina sahabat? Orang yang menghina sahabat, dia keluar dari Islam. Enggak boleh orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Udah dipastikan mereka kok min ahlil jannah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman seorang sahabat ditimbang dengan iman yang lainnya enggak ada apa-apanya. Mereka sudah diridhoi oleh Allah, udah artinya udah pasti min ahlil jannah. Belum meninggal saja sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 orang dijamin minal mubasyirin bil jannah, dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan orang-orang yang saleh. Terus apa yang kedua? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan untuk aku setelah aku meninggal itu menyebut-nyebut kebaikanku. Masya Allah. Dan memang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut apa? Mahasin, kebaikan orang-orang yang telah mendahului kita. Jangan lupa jasa daripada ulama. Termasuk Indonesia ini NKRI jasa ulama. Ngaku-ngaku NKRI, foto Habib dibakar. Ini maling teriak maling. Maling teriak maling. Ngaku Pancasila. Pancasila itu paling Pancasila masa-masa. Mah Pancasila lu mau peres. Pancasila mau diperes jadi Trisila. Trisila mau diperes menjadi Ekasila. Ini apa-apaan? Emangnya kita bodoh, Bapak dan Ibu? Yang saya sampaikan betul atau salah? Kita ini bukan orang bodoh. Jangan karena kita pandemi, wah terus dia kasakusuk mau merubah Pancasila, enggak boleh. Ini negara bukan punya satu kelompok. Jangan ada satu keluarga, satu dinasti yang merasa paling berjasa untuk negeri ini. Kagak, salah itu, salah besar. Salah besar. Allah tidak ridho. Makanya meskipun mereka diam-diam ketahuan, ketangkep basah. Alhamdulillah. Allah maha besar. Ya. Jadi aslinya pemimpin itu adalah ulama.